Okey, di sini dia bertanya, adakah doa beramai-ramai selepas solat tarawih dan witir itu sunnah sebagaimana yang diamalkan di masjid sekarang ni? Bagaimana cara kita hendak berdoa selepas solat tarawih sama ada bersendirian atau beramai-ramai? Ya. Ini satu perkara yang kita tak nafikan bahawa perlu kepada renungan, ya, perlu kepada untuk kita mengkaji dan melihat, kita tinjau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan solat tarawih. Ya, jadi dalam hal ini adakah menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat ataupun tiga generasi salaf yang pertama untuk mereka berdoa atau berzikir dengan kuat, ya, berjemaah di antara solat-solat tarawih tersebut. Ternyata semua ini tidak ada. Ternyata bahawa mereka dalam mengerjakan solat tarawih, ya, secara berjemaah, ya, seperti mana sabit bahawa Nabi telah solat tarawih berjemaah dalam peristiwa, ya, baginda solat tarawih 3 malam berturut-turut. Hanya sahaja pada malam keempat Nabi tak keluar sedangkan para sahabat terus menunggu. Kemudian apabila ditanya kepada baginda pada keesokan harinya, Nabi menjelaskan bahawa kerana baginda khawatir bahawa solat tarawih itu akan diwajibkan ke atas umat baginda, kerana itu Nabi tak keluar untuk solat tarawih berjemaah. Tetapi poin yang dapat kita ambil di sini ialah perbuatan Nabi solat tarawih berjemaah pada 3 malam berturut-turut sebelum itu. Kerana itu daripada perbuatan Nabi ini, para ulama membuat kesimpulan bahawa solat tarawih dianjurkan untuk dilakukan secara berjemaah, berbeza dengan solat qiyamul lail secara amnya di luar bulan Ramadan, yang mana sunatnya, afdalnya dilakukan secara bersendirian di rumah. Cuma solat tarawih dia berbeza seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata bahawa mereka tidak mengamalkan, ya, Nabi tidak mengamalkan apa-apa doa, bacaan doa atau zikir, ya, di antara solat-solat tarawih tersebut. Maka kita kata bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah seperti mana kamu lihat aku solat. Jangan pula kita nak berdalih mengatakan bahawa bukankah doa dan zikir itu dituntut, disyariatkan. Kita kata ya, doa dan zikir itu disyariatkan. Tetapi dengan kita ikut cara Nabi SAW. Bukankah doa itu disyariatkan? Bukankah bacaan Al-Quran itu disyariatkan? Tetapi kalau kita lakukan di dalam tandas, bagaimana? Saya kira tuan-tuan semua akan setuju, sepakat mengatakan itu ditegah, bahkan dilarang. Bagaimana kalau orang itu mengatakan dia nak baca Al-Quran dalam tandas atas alasan bukankah ini baik? Kita, saya kira kita semua akan sepakat mengatakan tidak, sama sekali tidak baik. Kenapa? Kerana itu menyalahi syariat, kerana itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Baca Al-Quran bukan di dalam tandas, sebaliknya di tempat yang lain, di yang bersih dan seumpamanya. Maka demikian juga dalam masalah ini, jangan kita berhujah dengan akal semata-mata kata ini baik, ya. Bahkan sekiranya ia menyalisi sunnah Nabi SAW, kita perlu jelas mengatakan bahawa ia tidak baik. Kenapa? Kerana sekiranya benar bahawa doa berjemaah atau berzikir berjemaah di antara solat-solat tarawih tersebut adalah baik, tentulah Nabi SAW dan para sahabat yang paling dihadapan, yang paling kehadapan untuk melakukan perkara-perkara baik ini. Kerana kita perlu yakin dan pasti bahawa Rasulullah lah yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling bersungguh-sungguh dalam memperbanyakkan ketaatan, dalam banyak dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Sedangkan sekiranya doa dan berzikir itu adalah satu yang baik, tentu mereka telah lakukan. Tetapi apabila tidak ada walau seorang pun dalam perkara mereka, bukan sahaja Nabi tak buat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bahkan seluruh para sahabat, bahkan seluruh generasi salafus salih, mereka tak buat. Maka bukankah itu satu petunjuk besar
bahawa sunnahnya solat tarawih itu dikhaskan untuk salawat, untuk solat semata-mata. Adapun kalau kita nak doa, tempatnya adalah dalam solat itu sendiri, iaitu kita doa secara bersendirian ketika sujud, ketika selepas tasyahud kita nak baca doa. Ini memang tempat-tempat untuk kita berdoa dalam solat itu sendiri, ya, dan bukan selepas solat. Kalau kita nak berzikir sekalipun selepas solat, di antara solat-solat tarawih tersebut, kalau ada ruang-ruang masa untuk kita berzikir, kita kata boleh sahaja. Tetapi pertama, secara bersendirian. Yang kedua, tanpa kita khaskan lafaz-lafaz zikir tertentu. Kerana apa? Kerana Nabi tidak ada menetapkan, ya, apa-apa zikir tertentu, ya. Maka kerana itu kita mengisi kekosongan tersebut dengan kita berzikir, boleh saja, tidak ada masalah. Kerana kita kembali kepada asal bahawa zikir syara'amnya memang dituntut, kita tak nafikan. Cuma itulah, jangan dikhaskan dengan lafaz tertentu dan dilakukan secara bersendirian, ya. Adapun kalau kita berada dalam jemaah di mana mereka berzikir secara beramai-ramai, ya, berdoa secara beramai-ramai, kita kata itu pilihan mereka, ya. Akhirnya masing-masing akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan masing-masing. Adapun kita, kalau kita dah faham tentang perkara ini seperti mana yang telah kita jelaskan tadi, maka hendaklah kita melaziminya, ya. Hendaklah kita kita memilih untuk berdiam atau kita berzikir masing-masing, ya. Wallahu a'lam.